Guys, kita udah sampai di Island Hospital. Langsung kita ambil wheelchair untuk Mama. Karena Mama sakit, guys, kalau jalan perutnya. Registrasi cepat ini, iya. Fast respon. Satu nomor lagi. Oh, ini nomor antre nih. Guys, kita dikit lagi masuk ke ruang dokter. Aku nggak bisa video ya. Kurang lebih kayak gini nih keadaan rumah sakit, kondisinya. Sangat ketat. Iya, nggak boleh rekam-rekam. Jadi ya udah. Aku mau fokus untuk perubahan Mama dulu ya guys, ketemu dokter dulu. Doain ya. Mama udah selesai di CT scan guys, sekarang diantar ke kamar. Guys, mamaku udah masuk dirawat akhirnya mamaku guys. Kata dokter Mr. Wong ini, yang bener-bener aku salut banget sama dokternya guys. Baik banget deh, kayak keluarga. Terus dia jelasinnya jelas banget, bener-bener. Oh my god, kayak kita tuh keluarganya dia gitu. Namanya juga Profesor Mr. Wong Tui Juat gitu. Chinese tapi lancar banget bahasa Indonesianya, tapi dia ngomongnya mix sih Inggris dan Indonesia gitu. Dia nggak bisa full Indonesia guys, kayak 70% Inggris, 30% bahasa Indo gitu. Jadi mamaku dirawat di sini guys untuk beberapa hari gitu, sampai hasil CT scan semuanya keluar gitu. Tes darah tadi udah CT scan dan tes darah mamakunya.
sekarang aku lagi tunggu di luar karena nggak boleh masuk gitu, lagi ada susternya yang ngambil darah. Di sini tuh kayak ketat gitu loh guys, jadi ya udah deh kita nunggu nih. Anda ya, alhamdulillah semakin tenang. Tenang ya, kayak mama udah dapat penanganan. Iya, yang gue suka tuh cara-cara responnya. Dokternya. Iya, responnya. Iya, responnya. Kita mau nanya apa, dijelasinnya gak yes. Singkat gitu. Dalam gitu. Mm-mm. Kata dokternya gini guys, don't worry, ini akan going so fast, kata gitu. Jadi jangan khawatir gitu, semua proses akan berjalan dengan cepat gitu. Kita masuk tadi mungkin jam 4 ya, jam 6 tuh. Jam 6 udah CT scan udah kelar, hasil udah dirawat, CT scan boleh lihat hasil CT scan. Dan dokternya langsung. Iya. Ini. Guys, di Indo sidaknya 2 hari baru keluar. 3 hari minimal. 3 hari tuh. Dan itu perlu didiskusikan lagi. Ini langsung keluar dengan keluarga. Jadi guys, tadi barusan mamaku di CT scan, hasilnya udah keluar. Dokter langsung mamaku baru masuk. Enter aku itu lagi ya. Guys, ini keadaan mamaku sekarang. Tuh, tadi udah baru aja dipasang infus. Ini aku salfok banget sama infusnya karena emang super gede banget, guys. Kata susternya tadi yang pasangin ini infusnya bertahan sampai 12 jam, guys. Jadi 12 jam dia baru habis. Nah, alat ini untuk infusan mama. Nah, di sini udah ada waktunya gitu loh guys tuh. Tinggal 11 jam 43 menit dari 12 menit. Jadi emang baru banget dipasang, guys. Jadi dalam waktu 11.43 dia pasti habis dan ini berbunyi gitu, guys. Jadi kayak benar-benar se-safety itu. Jadi tinggal nanti pencet bell aja gitu. Terus ini mama tadi dikasih obat gitu, ya kan? Terus dilewat jalur infus juga. Ini obatnya dimasuk. Ini obatnya ukurannya gede ya guys, kayak suntikan gitu dia tuh. Oh, bisa dibuka juga guys, sebentar. Nah, suntikan kayak gini nih. Bogem banget ya kan, kayak suntikan kerbau. Nah, ini cairan ini akan habis dalam waktu 43 menit dari total tadi 1 jam guys. Dan itu akan berbunyi juga gitu. Terus ini mamaku, dia lagi istirahat guys. Alhamdulillah mama udah dapat penanganan yang tepat. Kayak aku tuh seneng banget gitu, maksudnya aku lega karena mamaku dapat penanganan yang tepat gitu guys. Kayak cara-caranya gitu bikin tenang pokoknya deh, dokter-dokternya gitu. Terus bahasanya lancar, jadi kayak kita free banget gitu ngomong sama dokternya, udah kayak keluarga aku bilang kan. Ini nih guys ya, aku kasih tahu hero dokter yang recommended di Island Hospital. Nggak pakai di endorse ini, kalau kataku memang paling bagus tuh Profesor Wong Tui Juat. Wah, itu teman-teman cari aja profilnya dokter ini. Keren banget dia dapat award gitu guys, sering dapat award pokoknya. Jadi mamaku tadi udah kasih makan, sekarang istirahat guys gitu. Dan bolehnya satu orang yang nungguin gitu guys. Oke, itu aja. Nanti kembali kita nge-vlog lagi mungkin besok. Oh, enggak juga sih, nanti aku mau nge-vlogin deh. Aku udah order Grab. Ketawa Yanda. Nge-grab ya kan. Setelah apa? Tenang ya, tenang, kita langsung lapar banget guys. Ya. Langsung lapar guys. Tadi aku enggak ada, aku sama Yanda tuh enggak lapar ya kan tadi. Belum tenang. Kondisi mama belum ditanganin sama dokter ya. Bener. Begitu udah ketemu dokter, ditanganin dokter, udah di CT scan, udah dibacain juga hasilnya. Tenang, akhirnya kita baru bisa lapar guys gitu. Tapi teman-teman pasti penasaran kan kita mama sakit apa ya. Itu nanti bakal aku kasih tahu ya teman-teman, enggak sekarang gitu. So, kita lagi nge-grab nih, grab food. Apa ya? Kuah banjir, kuah tsunami. Nasi kandar. Nasi kandar, guys. Ya kan kayaknya enggak afdol dong kalau kita ke negara Malaysia nyobain nasi kandar. Seumur-umur, guys, jujur aku belum pernah nyobain nasi kandar. Tapi ngelihatnya bikin ngiler. Ngiler karena ini kuah banjir. Kuah banjir. Rasanya gede-gede, sotongnya gede-gede apa kayaknya. Bener. Tadinya kita mau langsung datengin kan restorannya, karena deket sini guys, nggak bisa jalan kaki. Tapi karena ini udah malam, terus mama juga kan kayak kasihan gitu, jangan ditinggal dulu. Ya, kan? Jangan ditinggal dulu.
Gitu guys. Jadi nanti aku sama mama, aku doang yang nemenin. Nah, nanti Yanda bakalan check in hotel di dekat rumah sakit ini guys. Jadi tadi aku udah booking. Ya udah, nanti aku anterin Yanda untuk check in hotel gitu setelah makan. Alhamdulillah guys, mamaku udah tenang. Dia udah relax. Udah bisa tidur alhamdulillah ya. Tadi sih kondisinya kasihan guys. Sampai pakai kursi roda kan Yan ya, dari enggak bisa jalan sama sekali. Iya, jalan tuh kayak aduh, kayak keong. Bukan kayak keong lagi, berhenti-berhenti kan keong mungkin ya. Iya. Enggak kuat gitu loh. Ya udah, nanti kita tunggu nasi kandar. Oh, ada yang masuk. Susternya nih. Susternya datang guys. Oke. Kita lanjut nanti. Gila madam cuy, guys. Menu makanannya light diet dan ngerawat Profesor Wong Tui Juat. Relax. Nih, Niara lagi memberikan pencerahan. Keren kan? Kamarnya juga keren ya. Luas dan lega ya. Gimana, Mak? Perasaannya, Mak? Alhamdulillah ya, Mak. Alhamdulillah, Mak. Cepat ya? CT scan, udah diambil darah. Pokoknya tindakan sangat cepat, dalam waktu 2 jam mungkin ya, kurang 2 jam ya. Langsung hasilnya keluar. Di ronsen juga dadanya. Dan yang diliatin, kita bukan dikasih tahu, kita diliatin apa-apa-apa gitu ya. Iya. Satset, gila. Dokter langsung bacain hasil CT scan. Anak emang gak boleh ada di rumah. Nah ini dia nih, mama nih mau sarapan dulu. Sarapan makan malam light diet. Makan malam ini bukan sarapan. Wow, buburnya semakin cair loh. Ini air tajin. Ini beras kasih air ngombang loh jadi. Gak ada garam sama sekali. Gak ada garam sama sekali. Tapi iya. Ini air kaldu. Iya. Mana suapin namanya Anda, sekarang suapin namanya Ara, kan mantap. Iya. Mantap. Kata-katanya untuk hari ini, Mak. Kata-katanya. Gak ada. Semangat terus gitu doang, semangat banget hari ini. Walaupun gemetaran hebat. Iya gitu. Guys, GrabFood pakai mobil, guys. Toyota Beza apa tadi tuh? Keren banget. Tadi kita udah miskomunikasi, Bapak di mana? Kita udah mikirin dia pakai motor, tapi pakai mobil. Betul, mobilnya begitu, keren banget ya. Abangnya juga beli makanan lagi tadi. Iya. Jangan-jangan dia nasi kandar juga ya? Iya, soalnya kan gue pikir itu punya dia juga, apa sih punya kita juga? Tanya dia ya. Ini aja gue bilang kan, ini itu aja. Maksudnya punya gue mesti kan juga. Oke guys, yuk kita otw kamar ya. Yaudah nih, perubahin dong. Apa yang bahasanya? Kita otw kamar lagi guys. Kelaparan kita guys, ini jam 9:30 malam ya. Nasi kandar order akhirnya kesampaian. Porsi gede banget, porsi kulit. Ini tuh tiga tangan tuh. Cocok lah buat kita yang belum makan. Ini dari pagi kan. Harganya tadi berapa nih? Rp21 ya? Kayak nasi padang ya bungkusan ya. Tapi wanginya kari India loh. Iya, ya pastilah. Satu kali set nasi ayam Bendi sotongnya pialun ini. Sotong. Harganya hampir 22. Lu bukan sotong ya? Gue juga sotong tapi beda. Oh iya, gue Bendi. Ini lo. Nah. Guys, nanti kita buka ya. Ini papa dulu deh, remuk. Padahal pakai mobil remuk. Ya enggak. Bu, gede banget ya. Bukain. Ini ada dapat apa nih? Dapat apa? Gua banjir, anjir. Kenapa balik bed cover merah wan? Ada plastiknya lagi, oke. Pakai okra, pakai ayam bakar, ini wangi banget ayam bakarnya. Gimana ya lu yang ngerti? Enak juga tuh. Tapi gak ada kari ya, wangi kari. Ayam sama apa ini? Ayam sama sotong. Iya sama ya. Mari makan kuah banjir, kuah tsunami. Guys, dia banjir. Terus dia tambah lagi dong. Iya. Ini namanya kuah banjir guys. Kalau ditambahin kuah yang ini lagi tsunami. Anjir meledak tuh kalorinya. Mantap malam-malam nih.
Oh ini lu kurang-kurang tsunami, kalau gue udah tsunami lihat deh. Kenapa ya? Ya untuk lu kayaknya dipisahin. Iya. Karena takutnya kan dia kebanyakan enek apa gimana orang ntar belenek. Tapi gue bakal gue comprin semua sih. Biar ya, tapi lu cobain dulu kuahnya, takutnya gak enak. Ngawan makan guys, makan dulu ya nih, ribet nih dia ini. Guys, ini aku cobain ya sotongnya. Sotongnya gede juga sih, lumayan. Ini apanya nih? Ini apanya, Yan? Bindi, ini tulangnya. Tulangnya bukan. Ini tulangnya sotong. Kok tusuk gigi? Ini mana ada tusuk gigi segede ini? Ini benar ada plastiknya. Tulangnya itu, tulang ini. Ih, enggak. Ini kalau aku yang masak kan tulangnya ini aku buang. Jadi tulangnya sehat ya? Coba aja ya guys, bismillah. Semoga yang aku makan jadi vitamin, tidak jadi lemak. Udah pasti lemak. Tuh, lemak. Isinya bro. Kita nyot dulu, kita nyot. Nyot. Enaknya. Cocok sih nasi kandar, soalnya enggak manis. Kayak ini. Kayak gulai India guys, apa kari India. Persis. Perpaduan kari India sama nasi Padang, nah, kayak gitu loh. Di tengah-tengahnya. Enak, cocok deh lidah. Mantap nih. Mantap. Suka banget gue nih. Mirip India tapi mirip ada Padangnya juga gitu ya. Ada kuah jintennya guys. Enak. Enak banget pokoknya. Enak banget nih. Bikin, karena ini reviewnya udah puluhan ribu. Nasi kandar terkenal ini. Namanya apa? Dance apa gitu. Di Penang pokoknya. Ayamnya. Oke okay guys, aku makan dulu ya. Pokoknya begitulah review nasi kandar. Nasinya nasi Malaysia. Bukan nasi basmati, bukan nasi Thailand, jasmine rice, bukan. Nice ya. Oke guys, sekian. Nemenin Yanda ini guys, check in. Karena check in sama aku kan, nanti aku pulang. Oh, dia gak diganti sama dia ya? View-nya. City view. City view ini di senternya Penang. Lumayan lah. Tapi Yanda tidurnya sendiri karena aku tidurnya di rumah sakit. Jadi ya udahlah, lu sendiri lu. Jadi penunggu tempat tidur kosong. Jahe apa ini? Kopi. Kopi. Itu jahe kayaknya. Jahe teh. Oh sama. Jadi kita cek kamar mandi kayak apa? Room ini room tour. Masukin kartunya udah? Udah. Nah, coba buka. Yes. Wah, udah deh. Pas banget nih. Iya, semua banget. Tuh, sour. Kayak warna deng, Cah. Maaf. Warna deng. Layar tancep, layar merah. Oke lah, kalau gitu gue balikin. Sekali gue pesan Grab dulu ya. Iya. Halo teman-teman gue semuanya. Guys, ini harinya udah siang. Aku juga udah mandi. Terus tadi pagi mama aku juga udah mandi, guys. Jadi aku sukanya di sini tadi pagi itu infusnya tuh sempat dilepas gitu kayak sama susternya. Untuk mamaku tuh bisa mandi gitu guys. Jadi enak banget. Oh nanti kapan dipasang lagi sus gitu. Oh nanti sekitar sejam atau dua jam lagi gitu. Jadi mamaku ada kesempatan gitu bisa bebas ngapain gitu kan. Karena tangannya dilepas dulu infusnya gitu. Terus update perkembangan mamaku hari ini jauh lebih baik. Lebih rileks, tenang. Karena semua udah dalam under kontrolnya dokter dan suster di sini kan. Jadi udah dikasih obat berbagai macam, akhirnya mamaku sekarang udah tenang. Sini, Pak.
Terus tadi malam aku temanin mama di rumah sakit, aku nungguin. Jadi aku tidurnya di rumah sakit, Yanda tidurnya di hotel sendiri gitu kan, karena di sini nggak boleh apa ya, di sini ketat gitu guys, peraturannya tuh strict gitu ya. Kita mau lihat kafetaria. Kita tadi cuman lihat kafenya aja guys, seperti apa ya? Iya, menu-menu kafe gitu deh, ada pilihannya. Gitu guys, kita lagi mau lihat-lihat sekitar. Something.